Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia teknologi. Ya, baru-baru ini beredar di media sosial konsep iPhone terbaru yang dinamakan iPhone Slide. Perusahaan asal California, Amerika Serikat, Apple terus melakukan inovasi. Ya, dari akun YouTube ButNoBut TV mengunggah tampilan iPhone terbaru berupa layar tanpa kamera depan. Di video durasi 22 detik, tampilan iPhone berubah ketika digeser. Ada dua kamera berjajar di potongan layar, sementara di belakangnya ada tiga kamera belakang yang tertutup dengan layar iPhone kedua. Ponsel dari tampilan depan dan belakang tampaknya menunjukkan kamera tersembunyi. Ketika digeser, ada 5 kamera iPhone bagian depan dan belakang. Akun YouTube tersebut juga mencoba mode portrait dan landscape layar iPhone. Hasilnya, layar iPhone bisa digunakan multitasking, bisa memakai 2 aplikasi sekaligus, contohnya Instagram dan YouTube. Bagaimana guys? Tertarik untuk membelinya? Dan tunggu aja produknya ada di Indonesia. Oke guys, itu tadi informasi terbaru dari Sender TV. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita-berita terbaru dari Sender TV. See you next time. Bye.